Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PKB TV, yang mana channel ini channelnya para ondelis ondelista. Sahabat ondelis ondelista, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan kembali mempromosikan, menjual tepatnya varian Gazelle paling atas ya, di seri 11 ya. Jadi yang akan saya promosikan ini sepeda yang top markoto pastinya. Kenapa? Karena memang di seri 11 ini ada hal yang asik kalau saya bilang, yang unggul saya pastikan. Kenapa? Mulai dari naikannya, mulai dari keseluruh spare partnya, itu memang bagian sepeda dari Gazelle ini yang diunggulkan, begitu teman-teman ya. Baik, sebelum saya mereview sepeda seri 11 ini, mohon bantuannya atau dukungannya untuk subscribe channel PKB TV supaya channel ini terus berkembang ya, dan saya lebih semangat lagi memberikan video terbaru setiap harinya kepada Anda semua. Baik teman-teman, langsung akan kita review sepeda Gazelle seri 11-4 ini teman-teman ya. Dan pastikan jangan di skip-skip supaya Anda bisa mendapatkan ya informasi yang lebih tepat ya, mana yang masih kurang, mana yang sudah lebih ya. Tapi yang saya katakan, yang saya presentasikan pastinya di atas 90% untuk masalah kursi nilainya teman-teman. Langsung kita akan review teman-teman ya. Baik, mulai dari setangnya, ini masih bawaannya teman-teman ya, seri 11 otomatis sudah pasti ya, pakem untuk remnya depan belakang ya. Jadi handle semuanya masih original ya. Untuk lampu menggunakan Bosch ya. Dan ini atas bawah ya. Hidup. Mantap ya. Mantap. Jadi untuk lampunya sendiri sudah tidak ada PR, bagi yang suka lampunya hidup, sudah selain lampunya bagus ya, kinclong seperti nos, hidup lagi teman-teman ya. Baik, ke bawah kita ngomong rem set. Rem setnya semua original teman-teman ya. Original depan belakang ya. Pas terus untuk holdernya juga ini original, komstirnya atas bawah semuanya original, emblemnya juga original, getrikan Gazelle-nya juga original teman-teman. Di bawah ya, garpunya semuanya masih original. Untuk sayap depan belakang ini masih original semuanya, tanganannya juga original ya. Semuanya masih baut-bautnya original. Begitu teman-teman ya. Terus untuk ke bawah teman-teman, set roda depan belakang semuanya masih original teman-teman. Ya, hanya saja ada beberapa hal ya, seperti kropos seperti ini ya kan teman-teman. Nah, ini yang terjadi pada rodanya ini ya. Untuk depan belakang seperti itu teman-teman. Jadi untuk di pelek ada minus seperti itu teman-teman. Cuman masih bawaannya original semua. Untuk jari-jarinya semuanya ya masih, sebenarnya masih kuningan teman-teman. Ya, untuk ban depan belakang masih 80% ya, reflektor. Jadi bagi Anda yang suka berkendara malam, dipastikan ini menyala. Baik, langsung belakang teman-teman. Untuk sadel, cocok harga sebenarnya dapat dua teman-teman ya. Sadelnya yang ori bawaannya ini, yang dembes juga ada ya, seperti itu. Ini yang sementara yang ditaruh, yang asli bawaannya ini dieman-eman sama yang punya, jadi tidak dipasang karena ini dibuat harian, yang untuk naikin harian seperti itu. Yang jelas nanti cocok harga dapat dua seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk handle-nya original teman-teman ya. Untuk handle-nya original ini 11-4 11-4 4855 ya, original, ketrikannya rapi keseluruhan ya. Ke bawah frame-nya aman semua, catnya juga original semua ya, enggak ada tumpangan ya, semuanya ya masih aman. Pedal lawasan teman-teman ya, lawasan. Dan juga untuk kerengnya semuanya masih original ya. Panteknya, buat panteknya kanan kiri semuanya masih original Gazelle. Angler sekali naikannya teman-teman, saya sudah coba rasanya untuk mengendara sepeda ini. Nah, seperti itu. Baik, langsung ke belakang teman-teman ya. Untuk tengkasnya masih original, belah tengah seperti ini ya teman-teman ya. Ini ciri-ciri juga yang tengkas yang mahal seperti itu. Dan juga menggunakan kunci HH kuno juga ini teman-teman. Dan di sini untuk boncengannya Belanda, memang bawaannya teman-teman ya, original Gazelle ya, untuk seri 11 seperti ini teman-teman. Untuk yang boncengan originalnya, kebetulan ini ada yang lagi original masalah boncengannya ya. Langsung ke belakang teman-teman, sekali lagi cat masih original. Dan untuk setepan belakang ini sudah bukan original teman-teman ya, tapi emblem semuanya masih original teman-teman ya. Tanganannya, sebornya juga masih original. Untuk roda ya masih bawaannya, cuma sekali lagi ada minusnya sih ini teman-teman ya. Ada minusnya
keropos dikit-dikit ini teman-teman ya. Tapi bawaannya itu kelebihannya, makanya orangnya tidak mau mengganti. Baik, langsung ke sini teman-teman ya. Bautnya masih original teman-teman. Bautnya masih original, keseluruhan sepeda ini utuh karena masih catnya asli. Jendol, dolarnya juga ada. Ya, panteknya, as tengahnya semuanya masih original. Hanya saja di sini ada minus teman-teman ya. Ini sekali lagi dibuat paten. Ya, dibuat paten. Nah, nanti ini bisa disenai baru sebenarnya nih teman-teman ya. Cocok harga nanti saya akan bantu memperbaiki yang ini teman-teman. Sekali lagi karena ini memang saya mempresentasikan milik orang teman-teman, bukan milik saya sendiri ya. Makanya semuanya saya katakan, saya sudah izin sama yang punya, saya akan katakan apa adanya keseluruhan dari sepeda ini. Jadi jika Anda membeli sepeda ini, PR-nya sudah tahu teman-teman ya. Baik, overall untuk keseluruhan teman-teman ya, semuanya baut-bautnya masih original ya, semuanya ini masih original. Hanya aja ada satu titik yang ada di sini teman-teman ya. Tapi kalau naikannya keseluruhan sepeda ini top marko top ya. Ini yang bisa saya presentasikan teman-teman tentang seri 11-4 yang akan saya persembahkan buat Anda. Jika Anda tertarik atau minat ya, silahkan nanti telepon, nomor WA sudah saya taruh di deskripsi ya. Untuk bernegosiasi harga keseluruhan semuanya ada di deskripsi gitu teman-teman ya. Begitu yang bisa saya presentasikan, mudah-mudahan memberikan referensi terbaik tentang Gazelle seri 11-4 khususnya yang DEM, seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi mohon bantuannya untuk dukung ya channel Bekobo TV supaya channel ini menjadi channel terbaik ya untuk mempresentasikan sepeda ataupun mempromosikan sepeda Belanda dan intinya sepeda antik untuk Anda semua. Saya Renan Kosim bersama para Sipto, kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana rasanya?